Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih review ke kalian salah satu produknya dari Herboris. Jadi untuk produknya itu ini tuh produk sabun pencuci wajahnya. Aku tuh mau kasih review yang singkat aja karena aku pakai produk ini juga nggak lama banget. Aku cuman pakai sebentar aja. Untuk alasannya kenapa nanti aku bakal jelasin. Oke, jadi untuk produk yang aku punya bentuknya itu tube kayak gini dan aku belinya itu online. Nanti link dari produknya aku simpan di description box aku biar kalian kalau mau beli tinggal klik aja. Untuk sabun pencuci wajah dari Herboris ini udah ber-BPOM dan udah berlabel halal juga, ada di bagian belakang packagingnya. Pas aku beli produknya, produknya itu nggak pakai packaging lainnya, cuman gini aja dan kemasannya itu tube. Dan untuk tutupnya itu agak susah gitu dibukanya, tapi ini tuh menurut aku menguntungkan karena biar produknya itu nggak gampang tumpah. Untuk produk yang aku punya di sini isinya itu ada 80 gram dan harganya itu murah banget. Di dalam sabun pencuci wajah ini udah ada kandungan rose-nya. Produk ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit dan kulit yang sensitif juga bisa pakai produk ini. Terus produknya juga udah dermatologi test. Untuk beberapa klaimnya itu ada di bagian depan packagingnya. Yang pertama itu firming, yang kedua hydrating, dan yang ketiga itu produknya di dalamnya itu ada kandungan brightening extract-nya. Jadi produknya itu bisa membantu mencerahkan juga. Untuk hasil yang maksimal, kalian itu bisa pakai rangkaian yang serisnya itu sama yang rose ini. Kayak contohnya ini aku punya milk cleansing-nya juga, ini tuh sama yang rose. Kalau untuk produk ini udah aku bikin reviewnya, nanti aku simpan di description box aku untuk linknya. Untuk klaim dari produk ini tuh ada beberapa, aku bakal bacain. Yang pertama, produknya itu bisa untuk membersihkan, menjaga elastisitas, terus menjaga kelembaban. Terus produknya juga bisa membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Aku tuh pakai produk ini gak lama, cuman sebentar karena aku tuh kurang cocok pakai produknya. Pas aku pakai produk ini, muka aku itu jadinya agak kering dan jadinya itu jerawatan dan jerawatnya itu langsung yang pada besar gitu. Meskipun gak banyak, tapi kalau yang besar itu kan biasanya ngeganggu. Terus kalau hilang nanti tuh ada bekasnya gitu kan. Nah makanya aku tuh gak lanjut pakai produk ini. Untuk konsistensinya, produknya itu gel bening kayak gini. Dan untuk busanya juga gak terlalu banyak. Untuk wanginya, ini tuh wangi mawar gitu. Dan wanginya itu menurut aku untuk series yang rose ini hampir mirip semua produknya. Contohnya kayak yang ini milk cleansingnya juga mirip wanginya itu. Kalau produknya dikasih air, sabunnya juga gak terlalu banyak kayak gini. Cuman gini doang. Nah. Tapi kalau kalian pakai produk ini, meskipun kalian udah tuang produknya itu secukupnya, terus nggak ada busanya, kalian itu jangan tambahin produk sabunnya, karena nanti itu bakal licin banget dan susah dibilas pakai airnya. Jadi kalian pakai aja secukupnya, kalaupun ini tuh busanya sedikit, ini tuh emang sedikit, nggak yang ngasilin busanya yang banyak kayak gitu. Kalau untuk efek yang mencerahkan, iya produk ini tuh bisa membantu mencerahkan, cuman kalau di aku ngebuat kulit aku kering sama ngebuat jerawatan. Makanya aku tuh nggak lanjut pakai produk ini. Terus kalau untuk kalian yang punya kulit kering, mungkin setelahnya kalian bisa pakai produk yang bener-bener bisa melembabkan kulit. Oke guys, jadi segini dulu video dari aku. Thank you buat kalian yang udah nonton videonya. Kalian bisa like video ini dan kalian bisa share videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you for watching, bye-bye.